3 hewan yang paling berbahaya di dunia. 1. Ular. Ular sering dianggap berbahaya karena beberapa spesiesnya memiliki bisa yang mematikan bagi manusia. Dalam Islam, ada nasihat untuk menjauhi tempat-tempat yang berpotensi membahayakan, termasuk area di mana ular dapat berkeliaran. 2. Harimau. Harimau adalah predator besar yang dapat membahayakan manusia dan hewan ternak. Dalam Islam, menjaga keamanan dan melindungi diri dari bahaya yang dapat dihindari adalah bagian dari menjaga diri dari kerugian. 3. Singa. Singa juga predator besar yang dapat membahayakan manusia jika merasa terancam atau lapar. Dalam Islam, menjaga keselamatan dan meminimalisir risiko yang tidak perlu adalah nilai yang ditekankan. Meskipun hewan-hewan ini dianggap berbahaya dalam konteks tertentu, Islam mengajarkan untuk memperlakukan semua makhluk Allah dengan rahmat, keadilan, dan kebijaksanaan dalam situasi apapun. Kehidupan manusia dan kehidupan hewan harus dihargai dan dilindungi sesuai dengan ajaran Islam.